our tales are told. A battle's fought and fortune's bold. Wisahawar. Kitchenware dan tableware merupakan alat yang selalu dibutuhkan di setiap rumah tangga. Hai, Assalamualaikum, selamat datang di channel Wisa Hour. Sekarang aku lagi ada di Bursa Dapur, Jakarta Barat. Bursa Dapur ini toko yang punya koleksi kitchenware dan tableware cukup beragam. Buat para wanita dan para bunda, tonton video ini sampai selesai ya. Siapa tahu ada koleksi yang kalian suka. Yang pertama ada panci, desainnya itu cantik, elegan, dan modern. Idaman banget deh pokoknya. Ukurannya 20 cm dan harganya Rp999.000. Cocok banget buat masak makanan berkuah, kira-kira cukup 2 atau 3 porsi. Pancinya cantik ya. Kemudian ada panci ukuran 18 cm dengan handle kayu panjang. Dan desain tutupnya itu ada lubang buat keluar asap, terus pegangan tutupnya dari kayu juga. Panci ini kalau diangkat sedikit agak berat. Harganya Rp949.000. Panci secakep ini selain bisa buat masak, bisa juga buat pajangan rak dapur kan ya. Koleksi alat dapur berikutnya yang wajib dimiliki selain panci yaitu frying pan. Sudah pada punya belum? Pasti banyak yang sudah punya ya. Buat kalian yang belum punya atau pengen nambah lagi, di sini ada frying pan ukuran 24 cm dan handle-nya dari kayu juga. Cakep kan? Penggorengan ini harganya Rp799.000. Kalau kalian suka memanggang dengan cara memanaskan di atas api kompor pakai sedikit minyak, di sini ada grill pan nih. Ukurannya 22 cm, harganya Rp899.000. Hidangan yang dapat menggunakan grill pan ini antara lain sate-satean, ikan bakar, ayam bakar, dan seterusnya. Terus ini ada panci lagi dengan dua handle ukuran 20 cm. Desainnya kayak gini nih, pegangan panci dan pegangan tutupnya sama-sama dari besi stainless. Dan bagian tutupnya ada kain hitam. Aku nggak tahu deh fungsinya buat apa. Tapi panci ini cakep ya warnanya. Kalau gitu, harganya Rp574.900. Kira-kira masakan apa ya yang pas kalau pakai panci ini? Koleksi berikutnya masih seputar panci. Di sini ada saucepan ukuran 18 cm yang bagian tutupnya masih sama ada kain hitamnya gitu. Dan panci ini punya handle atau pegangan yang panjang dari kayu. Harganya sekitar 300 ribuan. Kemudian kalau yang mau buka usaha catering, di sini tersedia alatnya juga tuh. Aku tunjukin sekilas ya. Nah, di sini ada wadah makanan buat prasmanan yang tempatnya itu ada kakinya gitu. Terus ada aneka panci dan seterusnya. Di sini tuh ada wadah saji prasmanan warna emas gitu. Cakep loh. Dari peralatan catering balik ke perpancian lagi ya. Ini ada saucepan dari stainless ukuran 16 cm, harganya Rp398.000. Yang menarik di sini itu di bagian tutupnya ada alat yang mirip sama regulator kompor gas. Desain tutup seperti ini tuh aku baru pertama kali lihat deh. Ada yang tahu nggak ini fungsinya buat apa? Buat ngatur suhu kah atau untuk apa nih? Kalau ada yang tahu boleh dong share. Kalau pengen saucepan yang agak gede, ini ada saucepan ukuran 18 cm, harganya Rp471.000. Saucepan ini desainnya sama persis dengan yang ukuran 16 cm. Lanjut lagi, ini ada fry pan ukuran 20 cm, harganya Rp443.000. Fry pan ini ada tutup kacanya, dan di bagian tutupnya itu ada alat yang sama dengan alat yang ada di tutup saucepan tadi. Kemudian koleksi berikutnya ada panci steamer yang desainnya itu mirip saucepan. Ukurannya 16 cm. Panci ini punya pegangan panjang juga dan sekaligus ada tutup kacanya. Desainnya menarik ya. Nah, steamer ini harganya Rp169.700. Sekarang urusan perpancian sudah selesai. Pindah ke bagian tableware. Di sini aku ketemu sama mangkuk kaca warna coklat. Mangkuk kayak gini itu aku sudah lama banget gak ketemu. Rasanya kalau ketemu sama mangkuk ini kayak lagi nostalgia deh. Selain mangkuk coklat tadi, ada juga mangkuk yang bening.
Tapi di sini aku mau langsung tunjukin tableware dari keramik. Koleksinya ada mangkuk, cangkir, dan juga piring. Semuanya itu harganya dari 30 ribuan sampai 50 ribuan ada. Dan mayoritas didominasi sama warna putih polos. Selain tableware dari keramik, ada juga tableware dari melamin. Jadi kalau kalian pengen yang tableware-nya lebih ringan tapi masih tetap cantik, kalian bisa pilih dari bahan melamin ini nih. Koleksinya ada mangkuk yang harga 13 ribuan, kemudian ada piring dan ada juga tempat saus. Kemudian ada aneka toples dari kaca harganya 32.300 dan diskon 20%. Wih, asik ya. Nah, berikutnya ada perintilan dapur juga nih. Ada aneka spatula, serok, pisau, dan lain-lain. Bahannya ada yang dari silikon, kayu, dan juga stainless. Untuk koleksi di lantai satunya udah cukup ya. Sekarang mau lihat koleksi lantai duanya. Yuk ah, langsung ke lantai dua. Sekedar info, di lantai dua ini koleksinya beda sama lantai satu. Lantai satu itu koleksinya lebih beragam. Tapi kalau di lantai 2, koleksinya khusus tableware dan glassware. Terus tableware dan glassware lantai 2 ini lebih ke kebutuhan hotel atau resto. Nah, kayak gini nih koleksinya. Banyak kan? Di sini ada aneka piring, mangkuk, mug, gelas, termos, dan lain-lain. Semuanya itu ada yang dari keramik, kaca, dan juga stainless. Kalau ada yang mau buka resto, bisa tuh cek dulu koleksi yang ada di sini. Siapa tahu ada yang cocok. Jadi kesimpulannya, bursa dapur ini meskipun tempatnya nggak luas, tapi koleksi kitchenware maupun tableware-nya cukup banyak dan beragam. Mulai dari panci, grill pan, fry pan, sampai mangkuk, piring, gelas, ada semua di sini. Terus kalau untuk harga, menurutku biasa-biasa saja sih, nggak terlalu mahal, sesuai sama jenis barang dan kualitas barang itu sendiri. Oke, sampai di sini videonya ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum, bye!